Ayo wis. Kantuk bojo nih wis. Umar seorang istri labrak suaminya saat ingin menjamir seorang biduan viral di media sosial. Rekamannya menjadi viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @rudi.wtp. Terlihat dalam rekaman tersebut, sang suami yang mengenakan baju batik berwarna biru dan istri memakai baju yang senada dengan dipadukan hijab kuning sedang berada di atas panggung. Sang istri tampak emosi dan memaki suaminya hingga menariknya karena merasa kesal. Suami itu hanya bisa tersenyum dan menahan malu mendapat perlakuan tersebut di depan umum. Video ini kemudian viral dan telah ditonton sebanyak 20 juta kali. Yo wes. Kantuk bojone wes.